dari adik-adiknya Bibi, ya pulang dulu. Semua pulang, ya saya, keluarga besar Vanessa, gantian saya akan nginep di situ. Ini deh. Mobilnya buat Fuji, ya, jadi ya, buat Fuji ya, buat banyak Fuji banyak. Karena Fuji ini kan udah rawat gala, jadi ini dipakai untuk keperluan gala, begitu ya? Nggak bisa berkata-kata. Gimana perasaannya gimana? Kita bisa berkata-kata. Oh my god, makasih banyak ya. AMK ya. Iya. Pak Dodi kepanasan, Puji mendapatkan hadiah mobil dari petinggi P3. Ya, rupanya rezeki tak kemana. Puji adik mendiang Febi Ardiansa alias Bibi adalah sosok yang selalu berada di samping Gala Sky Ardiansa sejak kedua orang tuanya meninggal. Diberitakan sebelumnya, Vanessa Angel dan Febi Ardiansa alias Bibi meninggal dunia akibat kecelakaan pada Kamis 4 November 2021 lalu. Putra Vanessa dan Bibi Gala Sky Ardiansa selamat dalam kejadian tersebut. Kini bocah berusia 1 tahun 4 bulan ini dirawat oleh Puji, adik perempuan Bibi, tante dari Gala Sky Ardiansa. Puji terlihat total mendampingi Gala saat dirawat di RS Bhayangkara Surabaya. Sosok Puji yang selama ini menguatkan Gala usai ditinggal kedua orang tuanya menjadi sorotan publik. Tak sedikit masyarakat dan sejumlah tokoh nasional yang memujinya. Ketua DPP P3 Bidang Sosial Patrika S. Adi Paturusi bersama Ketua Umum Angkatan Muda Ka'bah AMK Redika Harsono juga ikut terdorong untuk memberikan apresiasinya kepada Puji. Tak tanggung-tanggung, wanita yang biasa disapa Angie ini bersama Rendika memberikan bantuan satu unit mobil Mitsubishi Outlander untuk Puji. Angie yang juga Ketua Umum Gerakan Masyarakat Peduli Anak dan Remaja Indonesia Gempari ini melihat Puji cukup telaten saat mengasuh Gala. Di mata adik mendiang Bibi ini tampak selalu menjadi sandaran dan pelukan untuk Gala. Semenjak kedua orang tuanya tiada, menurut Anji, Puji berusaha sebisa mungkin menggantikan peran Vanessa Angel. Saat almarhumah Vanessa Angel masih hidup dan menjalankan kewajiban negara, Puji sering menjaga Gala dan tinggal bersama Gala. Maka dari itu, saat ini Puji terus bersama Gala kemanapun dirinya pergi, papar Angie. Angie pun tak heran jika banyak netizen yang memuji Puji saat memomong Gala tersebut. Bagaimana dengan Papa Dodi? Dengan Dodi Sudrajat, tentunya ia akan merasa kepanasan. Wah, si Puji dapat rezeki nomplok, dapat hadiah diapresiasi oleh petinggi, oleh elit P3 dalam mengasuh Gala. Bagaimana kira-kira mood kalian? Jangan lupa kalian kasih komentar, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.